Tes. Perhatian kawan-kawan, acara akan kita mulai. Sekaligus Bapak Pembina Pokjar Mandiri sahabatku, kepada yang terhormat tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga yang selalu kami banggakan, para wisudawati dan juga seluruh anggota BHSM yang kami cintai. Kami ucapkan selamat datang di acara ulang tahun BHSM yang ke-7 dan wisuda batch 3. Oke,
Langsung saja acara kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk semuanya berdiri. Disampaikan oleh Ketua BHSM kepada Kak Haji, tempat dan waktu kami persilahkan. Direktur Bank Mandiri Hong Kong, yang saya hormati Bapak Ki Dewija selaku manajer Bank Mandiri Hong Kong sekaligus pembina Pokjar Mandiri Sahabatku, yang saya hormati para pengurus BHSM, para tutor sekaligus guru, untuk para siswa BHSM, tamu undangan dari SBM, para wisudawasti hari ini yang pada cantik-cantik, ternyata BHSM cantik-cantik. Yang ganteng cuma Bapak Tom. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada kurangnya saya mohon maaf. Pertama-tama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara anniversary BHSM yang ke-7 dan sekaligus wisuda BHSM D3. Ulang tahun BHSM yang ke-7, tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semakin maju, semakin kompak, semakin solid, semakin militan. Dan untuk anggota semakin banyak yang belajar untuk menjadi entrepreneur seperti visi dan misi dari Mandiri Sahabatku. Kita harus bangga menjadi bagian dari Mandiri Sahabatku, apalagi BHSM. Dalam tiap tahun selama 3 kali kita saya sesuai target 91 wisudawati. Dan untuk tahun ini BHSM 95 wisudawati. Jadi target saya dalam tiap tahun sebenarnya 91, tapi alhamdulillah selalu melampaui batas. Walaupun di antara badai demo saat itu dan kemarin kita ada COVID global, tapi BHSM tetap membanggakan buat saya, buat kita semuanya. Untuk tutor sama pengurus saya persilakan berdiri sebentar.
Ibu, Bapak, ini para tutor BHSM yang juga ada yang pengurus BHSM. Begitu mereka sangat membanggakan untuk BHSM. Mereka adalah mesin penggerak BHSM. Mesin penggerak untuk mendidik teman-teman yang ada di Hong Kong ini untuk menjadi entrepreneur yang sebenarnya, di mana ilmu di BHSM harus standar, bisa dibagikan dan kita bisa pelajari. Terima kasih kepada para pengurus, kepada para tutor. Saya sebagai ketua sangat-sangat berterima kasih kepada para pengurus, kepada para tutor. Apalagi untuk tahun ini, para tutornya itu ditekan sekali, Pak, Bu, karena saya harus kasih target. Paling tidak Oktober kalian sudah harus menyelesaikan, karena November kita targetnya wisuda. Karena BHSM sudah terlambat untuk wisuda, biasanya antara bulan 3 sampai bulan 5. Tapi tahun ini saya mohon maaf kepada para tutor, harus dikejar target. Karena inilah untuk semangat kita, untuk semangat anggota. Bagaimana menjadi entrepreneur di mana kita dikejar waktu. Bagaimana kita dikejar belajar untuk bisa menjadi entrepreneur yang sebenarnya seperti keinginan dari visi-misi dari BHSM ataupun dari Mandiri Sahabatku. Silakan untuk beri tepuk tangan untuk dari anggota, untuk para tutor, para pengurus, saya persilakan dulu kembali. Di wisuda BHSM yang ketiga, saya harapkan saya untuk ilmu-ilmunya semakin bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi lingkungan nanti di Indonesia, baik di Indonesia ataupun yang masih di sini. Saya berharap ilmu itu bermanfaat, ilmu itu bisa berguna untuk dibagikan, bisa menjadi entrepreneur yang sebenarnya, siapa tahu. Dan semoga kita bisa buka peluang kerja. Karena tujuan dari Mandiri Sahabatku adalah itu. Kita bisa mengurangi pengangguran walaupun lewat lingkungan dulu, lewat keluarga dulu. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, dari saya rasa itu karena waktu untuk menyekat waktu. Kalau ada salah kilaf dari saya, kalau ada kekurangan tahun ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi, saya lupa. Untuk dari kelas meet up, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tahun ini belum bisa wisuda bareng. Tapi saya harapkan di bulan, paling akhir bulan Juni, kita sudah ada wisuda untuk kelas meet up. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tahun ini, karena kelalaian saya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Aji. Untuk sambutan yang kedua yaitu Ibu Fenda, dimohon untuk maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalan diri dulu ya, saya Fenda Yudarti, saya General Manager dari Bank Mandiri Hong Kong. Jadi mungkin saya belum ketemu, ada beberapa yang belum ketemu gitu ya. Saya tahun lalu pernah ikutan wisuda juga kayaknya. Iya, iya, iya. Tahun lalu ya. Enggak berasa ya, sudah setahun berlalu sekarang wisuda lagi gitu. Jadi pertama-tama selamat buat BHSM atas ulang tahun yang ke-7. Moga-moga ke depan makin banyak kelas yang bisa dibuka, makin banyak pesertanya, dan makin bermanfaat kegiatan-kegiatannya. Seperti yang tadi disampaikan sama Kak Aji, memang dengan adanya kelompok belajar ini, kita berharap teman-teman itu punya skill tambahan, gitu ya, bekal buat bisa masa depannya. Kita pengennya teman-teman nggak selama di Hong Kong, gitu ya. Tapi pengennya teman-teman itu bisa balik ke tanah air jadi kelompok sendiri. Nah, dimulai dengan belajar skillnya apa. Nanti cita-citanya depannya mau buka usaha apa, gitu ya. Nah, melalui salah satunya BHSM ini, biarkan teman-teman bisa belajar skill baru yang bermanfaat di masa depannya. Buat hari ini, selamat juga buat para teman-teman yang wisuda hari ini. Moga-moga nanti ilmunya bertambah, dan jangan lupa nanti bisa sharing sama teman-teman yang lain ya. Kan bisa lihat tuh tutornya bagaimana. Terima kasih banyak juga buat tutornya yang mau meluangkan waktu untuk ngajarin. Kalau sharing ilmu itu, insya Allah ilmunya nggak hilang, ilmunya nggak kurang, tapi malah bertambah, gitu ya. Harapannya teman-teman yang sudah wisuda nanti bisa juga membantu tutorial untuk cari ilmu teman-teman yang lain, sehingga makin banyak teman-teman yang makin pintar, ya.
Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat YASN dan selamat disudah juga buat para teman-teman yang disudah hari ini ya. Semoga ke depan makin maju dan makin banyak ilmu yang bisa dipelajari. Saja mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Igede Wija, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Suaranya. Saya terima kasih sudah diundang di acara hari ini oleh Aji. Hari ini warna-warni ya, biasanya kalau ketemu BASM merah dan hitam, sekarang merahnya ada, hitamnya warna-warni. Oh, pelangi ya, oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 berarti ya. Kalau anak sekarang udah masuk SD lah ya, artinya udah masuk ke suatu level yang baru lah, udah 7 tahun. Banyak hal yang pasti dipelajari ya selama 7 tahun ini, suka duka dan sebagainya pasti dilalui ya teman-teman semua di organisasi, namanya juga organisasi. Tapi saya ucapkan salut teman-teman, pasti banyak belajar banyak hal, kayak sama lah kayak anak masuk SD kan, ilmunya baru, tantangannya baru, semakin panjang nanti semakin banyak anggotanya, amin ya, amin. Pasti tantangannya akan semakin banyak, tapi jangan takut sama tantangan, karena kalau ada tantangan berarti kita harus selalu menambah atau memperbaiki diri kita sendiri gitu ya. Terus saya juga ucapkan selamat kepada wisudawati ya, nggak ada wisudawan ya, semuanya wisudawati ya. Berapa? 95 ya. Saya ucapkan selamat pada seluruh wisudawati yang akan di wisuda hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Terus yang kedua yang paling penting adalah nanti ilmunya nanti di share ya ke teman-teman yang lain. Dan untuk yang tutor saya ucapkan terima kasih banyak dan juga kepada pengurus yang saya lihat sangat bersemangat ya untuk mencapai target di tahun ini. Tahunnya, setahun targetnya biasanya 91 ya, bisa terlewat 95, itu sudah suatu hal yang luar biasa di tengah situasi pandemi seperti ini. Berkumpul aja susah, semuanya susah. Saya ucapkan selamat ya, boleh applause ya buat pengurus dan jadi penyemangat buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman mau, semua pasti bisa ya. Jadi semua kesulitan, saya bayanglah ngumpulin orang di tengah pandemi itu kan pasti agak susah ya. Jadi saya ucapkan selamat ke semuanya atas kerja kerasnya. Dan nanti saya harapkan juga sesuai dengan visi dari Mandiri Sahabatku sendiri, teman-teman pertama bisa mandiri secara diri sendiri dulu ya, secara finansial, terus teman-teman bisa dapat ilmu yang bisa teman-teman pergunakan baik di sini maupun ketika nanti ke Indonesia. Dan nanti tujuan terbesarnya yang paling penting adalah teman-teman bisa menjadi entrepreneur ya, jadi wirausaha di negeri sendiri. Jadi teman-teman bisa berkumpul sama keluarga lagi, bisa memulai usaha sendiri, bisa menjadi suatu secara finansial bisa mapan, secara kebahagiaan juga bisa lebih baik ya, seperti ya. Ini ya. Tetap semangat teman-teman semua. Semangat dong. Kayo ya. Di Hongkong kayo ya. Kayo. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selanjutnya yaitu pemontongan tumpeng dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Isma. Kepada Ibu Isma, tempat dan waktu kami persilahkan. Thank you.
Ibu dan Bapak persilakan untuk maju dulu. Ya, Ketua. Kecepatan itu ini kan enggak semua di pagi hari ini. Semoga di acara yang kita nanti-nanti bersama, yaitu ulang tahun PSM yang ke-7, semoga di ulang tahun yang ini PSM semakin jaya, sukses, dan acaranya berlangsung baik dan lancar sampai nanti di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani. Amma ba'd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Semoga acara ulang tahun ini selesai dengan sukses dan DHSN semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyik. Aku mau. Aku mau. Aku mau.
Seluruh pengurus, kami persilahkan untuk foto bersama Bapak dan Ibu. Pengurus dulu ya. Ini apa lah?
sertifikat.